guys. Selamat pagi di hari pertama tahun 2020. Jadi seperti yang digempar-gemparkan oleh seluruh masyarakat Malaysia, yang kita akan ada kereta terbang. Saya tengok semua kereta masih ada di daratan. Yang burung-burung sejak saya tengok terbang, kicauan. Jadi pada pagi ini saya akan balik ke lubuk rezeki saya di Kuching. So kali ini saya akan menggunakan perkhidmatan Twin Otter. Okay, Twin Otter ni dari Lawas sampai ke Miri. Saya akan menggunakan Lawas sampai ke Miri. Dari Miri akan terbang ke Kuching lah. Jadi di belakang saya ni adalah kami punya lapangan terbang. Tengok, lapangan terbang kami kecil saja. Jadi kalau lapangan terbang kecil, berarti dia punya kapal terbang pun kecil juga. Okay. Yang dapat terbang di sini, yang dapat landing di sini adalah hanya Twin Otter. So Twin Otter kiranya adalah kapal terbang yang paling kecil di Sarawak. Cuma menghubungkan kawasan-kawasan yang kecil saja, yang terpencil. Okay. Jadi jom kita tengok kami punya airport macam mana. Manusia dan barang-barang yang kapal terbang yang Twin Otter dapat bawa. Thank you.
So sekarang jam pukul 9. Sekarang mau pergi ambil luggage lah. Dari sana. Jadi saya sudah landing, sudah ambil lagi apa semua, so kita perlu isi perut dulu. Jadi perjalanan tadi dari Lawas sampai ke Miri mengambil masa dalam 50 minit macam itulah. Keadaan cuaca bagus, macam bagi laporan pilot. Lepas tu ada goyang-goyang juga tadilah di udara. Tak apalah, janji kita sudah safe di landing. Jadi sekarang kita pergi cari makan dulu, lapar. Then next kita akan check in untuk Miri pergi ke Kuching. Stay tuned. Jadi guys, saya masih ada di Miri Airport. Masih ada 3 jam lagi untuk saya punya next flight pergi ke Kuching. So jadi masih ada di Airport Miri, berkeliaran lepak-lepak mana-mana. Jadi ini adalah airport Miri. Dia besar daripada airport Lawas. Miri International Airport. Jom, saya tunjuk apa yang ada dalam Miri International Airport, right? Okay, banyak sudah berbaris. Kebanyakannya di sini saya tengok memang orang yang kerja offshore lah, memang banyak sini. Yang di ujung sana adalah tempat kita apa nih, simpan luggage kalau ada drop in luggage. A few moments later. Halo guys, so sekarang saya berada di Balai Belepas di International Airport. Jadi dalam masa 50 menit lagi saya akan berlepas balik ke Kuching. So akan start dengan live kerja lagi, reality. Keadaan cuaca di Miri sekarang hujan. Dan saya hopefully yang di awang-awangan pun kita tidak banyak goncang-goncang, goyang-goyang di atas, sebab sekarang pun saya sudah rasa jet lag. Perjalanan dari Lawas Miri tadi pun agak goncang juga. Rap-rap dapat landing dengan selamat di Kuching. Jadi ucapan saya untuk anda semua yang menonton, thank you sebab subscribe, thank you kerana setia menunggu menonton saya punya channel. Jadi saya doakan pada tahun 2020 ini hidup lebih indah, rezeki berlimpahan daripada Tuhan, dan juga saya doakan come 2020 and keep on supporting. Thank you everyone. Thank you. Bye. Mwah.